Halo guys, kita di Tata Hotel. Tata Hotel. Gara-gara tadi kita ditolak di sebuah sampai hotel. Di sebuah hotel karena kita enggak boleh renang di sana. Soalnya cuman boleh buat yang ini ya. Yang nginep di sana tadi dia ya, perlu liburan sih. Sekarang kita ada di Tara Hotel nih, kolam renangnya nih. Cocok ya. Nanti mau foto di underwater enggak? Boleh. Terus ya, keren ya. Lega. 50.000 udah boleh sama fitness. Jadi nanti kita sekalian fitness. Boleh dapat handuk enggak? Oh, dapetin dengan handuk. Oke. Terus halo. Fitness. Yuk kita kita ganti dulu yuk. Ada ruang gantinya di sini. Nih, ruang gantinya di sini. Oh, ini ruang sauna, Kak. Oh, ini buat sauna. Oh iya, ini ada ruang gantinya. Terus ini saunanya, cuman saunanya nggak ngerti. Oh ternyata ini kamar mandi. Nih, ini toilet. Ini kamar mandinya. Oh, ini ruang bilasnya. Ya udah ganti di sini aja. Kita udah selesai berenang tadi. Berapa lama kita renang? Satu setengah jam. Terus kita mau lanjut fitness sama review di The Fit Life itu dia. Ternyata di sini ya aku ketemu sama orang yang udah lama banget aku nggak pernah ketemu dia. Ini namanya tuh dia. Aku udah lama banget nggak ketemu sama dia. Tiba-tiba aku ketemu di sini nih. Oke, sebelumnya kenalan dulu lah mas, kan kita belum kenal nih. Aku mah udah kenal, kalau yang lain kan belum kenal. Nih sama siapa, mas siapa? Saya Benny. Di situ ada Mas Anggun. Sama. Halo mas. Ada beberapa teman kita. Bagian front officer. Ini nggak sengaja kita ketemu di sini. Oh, ada Mbak Obi. Halo Mbak, mana Mbak? Itu ada Mbak Mei. Halo. Ini nutritionist kita. Mbak siapa? Mbak Siva. Mbak Siva. Salam kenal Mbak Siva. Ya. Oh, ini kan kardio. Terus ini ada apa aja nih? Kok lucu banget? Ini namanya pegboard. Yang kita lakukan kalau pernah nonton Ninja Warrior ya kurang lebih inilah. Kayak gimana tuh? Nah, tidak banyak orang yang bisa dan ini memang sulit sekali. Mas Dani bisa nggak?
Semoga. Cobain. Doa saya. Oke. Oh my god. Oh kayak itu. Oh ya ampun. Kalau ini yang bisa Mas Agus. Bisa nggak Mas? Contohin Mas. Oh ya itu namanya apa tuh? Sering lihat cuman nggak ngerti. Ini fungsinya kurang lebih sampai apa sama seperti dumbbell, kettlebell. Mm-hmm. Nah, jadi selama bisa digunakan untuk itu apa namanya? Itu untuk latihan biasanya orang untuk latihan lower back. Lower. Oh gitu. Oh iya iya. Lucu ada warna. Macam-macam ya terus ada lagi nih mas. Banyak banget kayaknya aku nggak ngerti. Kali sebenarnya betul kok. Kalau selama ini kita latihan kaki menggunakan kaki, jadinya. Oh berarti aku kan lagi cedera tuh aku bisa dong mari. Kayak gimana itu? Kembali. Iya kan nggak ngerti kan kamu mari. Oh ditali ke situ. Oh. Keren ya. Oh. Aku mau cobain. Ajarin tapi. Nah ini lagi hit. Itu apa TRX itu apa? TRX itu semacam alat baku, bentuknya suspensi seperti ini. Bisa membantu kita dalam latihan. Biasanya alat squat itu kan kalau belum bisa kan cukup sulit ya. Kami nggak bisa kan kemarin squat itu. Nah, kalau pakai ini. Squat itu lah. Variasi ya. Variasinya banyak. Kalau nonton videonya di YouTube, coba diaplikasikan. Diajarin Mas Denny juga bisa. Ya kan bisa terima bisa, ini kan, terima ya, PT kan. Nanti minta kontak personnya ya. Ini sama Mas siapa? Ini sama Mas Anggun. Mas Anggun. Iya. Anggun. Cesa Sun. Oh bukan, emang. Itu artis. Emang Mas Anggun namanya. Iya. Itu buat apa Mas alatnya? Ini khusus ini selain latihan buat fleksibilitas, juga buat terapi. Terapi apa? Terapi kayak semuanya juga engkel. Wah aku bisa oh, dong berarti. Bisa. Kayak gimana contohin? Aku. Bye.
Iya. Trainer apa? Semuanya? Semuanya sih, cuma kalau ngajar kelasnya, ngajar pilates. Kamu ngajar pilates? Iya. Aku kasih tahu dong gerakan pilates kayak gimana. Nggak ngerti, aku belum pernah soalnya. Oh gitu? Kalau pilates itu buat apa? Cek-cek sering itu. Coba aja di mana contohin gerakannya? Oh, sit up pakai ball gitu ya. Kamu ngajar pilates di sini berarti tiap hari apa? Tiap hari Selasa malam. Jam? Jam 6.45. Ntar itu berapa lama? Untuk latihannya untuk satu sesi kadang 1 jam. Jadi di sini kan satu member plus di kelas. Oh, berarti kalau udah member bisa ikut kelas gitu. Iya, kalau enggak isi dendamnya kan yang 50.000. Free kelas tuh semuanya apa bisa milih? Apa cuma satu doang gitu? Enggak, jadi kalau udah member free semuanya. Oh gitu, enak ya ternyata. Ternyata masuk di sini. Gitu-gitu. Makasih ya Mas Anggun. Iya. Selamat melanjutkan karir internasionalnya. Kasih ya. Nama saya Obi. Mbak? Obi. Obi. Iya. Yang ngajar taekwondo di sini. Taekwondo sama yang Muay Thai tadi beda. Muay Thai beda, kalau Muay Thai sama Mas Ari. Oh, kalau taekwondo itu kapan Mbak taekwondonya? Kalau Rabu sore biasanya. Tiap hari Rabu. Iya. Taekwondonya itu buat umum apa? Enggak, itu umum, jadi cuma untuk exercise saja, enggak harus pakai senjata. Jadi kita pun taekwondo enggak pakai bajunya. Cukup pakai training dan kaos. Mbaknya sendiri, oh yang ini? Iya. Kayak gimana Mbak? Coba contohin gerakannya. Jadi kayak tendangan fisik. Ya, coba contohin Mbak. Tendangan caki. Ini namanya dolio caki. Namanya dolio itu samping. Oh, kayak gitu. Ini. Jadi tekuk dulu, tekuk samping, tendang. Coba bisa nggak tekuk samping? Tendang lurus. Ini bukan kayak gini-gini, tapi dari samping ini kita lurusin aja. Oh, samping gini. Berarti cek cowok boleh ikut. Oke, Mbak. Itu berarti udah satu paket sama member. Oh, gitu ya. Kan kelasnya. Kan? Heeh. Enak ya. Kelas berarti ada 2 sama taekwondo. Ada kelas renang juga sekarang. Oh, ada kelas renang. Exercise. Heeh. Enggak cuma renang, ada angkat beban juga di dalam air. Itu yang ngajar siapa kalau renang? Mbak Rere. Tadi barusan berpulang ke
Kita mau mandi dulu ya. Ntar aja closingnya habis mandi. Mandi dulu. Oh ya, kita mau review kamar mandinya nih. Ini lockernya. Di sini lockernya. Terus di sini restroom for ladies. Ya. Sini tadi udah nyoba ke sini nih. Bersih. Bersih, wangi banget. Tuh. Terus ada sabun, ada sampo-nya, shower, terus ada air panasnya juga. Jadi ketahuan deh tadi udah kesini ya. Ya kayak gitu, kita mau mandi dulu ya. Hah, akhirnya kita bisa bersantai juga di sini. Setelah melakukan semua aktivitas exercise yang melelahkan tadi, padahal nggak ngapa-ngapain ya kayak. Makasih ya udah nonton kita tadi renang di sini sama review fitnessan di sini di mana? Di Tara Hotel. Ini kita udah review swimming pool di Tara Hotel sama The Fit Lab. The Fit Lab. Fitness. Pericon Fitness. Tadi ketemu teman-teman lama, ternyata mereka semua di sini, makanya terus tadi pada kaget karena ternyata Amel sekarang gede sekali. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, mereka juga ada yang gede, ada yang kecil. Makasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe-nya sama di-share ya. Terus nantikan review tempat-tempat fitness atau kolam renang yang lain. Makasih.